شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. Diteruskan sedikit pembacaan dari Al-Manhajus Sawih, ya, di mana kita sudah sampai kepada halaman 86, itu tentang bagaimana keutamaan mencari ilmu Allah, sampai kepada Wa'an Mu'adz bin Jabal, ya. Silakan buka yang bawa kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قال العالم العلامة العارف بالله شيخنا الحبيب زين بن إبراهيم السميت رضي الله عنه وأرضاه وحفظه من كل سوء ومن كل مكروه في الدنيا والآخرة ونفعنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وبارك له ولأهله وأصوله وفروعه وبارك به لنا ولأهلنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والأخذ عنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدارين آمين يا رب العالمين. Beliau berkata, وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال, diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, berkata beliau, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, ta'allamul ilma, kajilah oleh kalian ilmu, yakni ilmu Allah, fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya mengkaji ilmu Allah, lillahi, karena Allah, khasyatun, adalah merupakan khasyah, yakni rasa takut oleh Allah jalla jalaluhu wahdah, wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu Allah itu ibadatun, adalah ibadah, wa mudzakaratahu, dan memudzakarah, terus memudzakarah, mentelaah, ya, mengingatnya, membahasnya, tasbihun, merupakan tasbih, wal bahtha anhu, dan membahas ilmu Allah adalah jihadun, jihad, wa badlahu, dan menyampaikan, menyerahkan ilmu Allah li ahlihi, kepada ahlinya, qurbatun, merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'limahu, dan mengajarkannya ilmu Allah, liman, kepada orang-orang, la ya'lamuhu, yang tidak mengetahui kepada ilmu Allah, sadaqatun, adalah merupakan sadaqah, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu Allah itu ma'alimul halal wal haram, beliau adalah sebagai tanda-tanda halal dan tanda-tanda haram, panah, ya, panah arah, tanda arah halal ke sini, haram ke sini, wa manaru subuli ahlil jannah, dan juga merupakan tanda-tanda jalan ahli surga, ada panah-panah ahli surga, ini jalan ke surga, kelihatan jalan ke surga dengan ilmu Allah. Wa huwal anisu, dan ilmu Allah itu adalah sebagai teman yang membetahkan kita, kan? Membetahkan hati ini menjadi betah, hati ini menjadi enjoy, menjadi nyaman, yang menyamankan hati kita fil wahsyah, ketika kita menyendiri, ya, ketika kita banyak permasalahan-permasalahan kepada kita, nanti yang menenangkan hati kita ilmu Allah ini, ya, ilmu Allah ini. Kalau kita menghadapi hal-hal yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, apa yang menenangkan? Ilmu Allah ini. Wasahibu fil ghurbah, dan ilmu Allah itu sebagai sahabat yang terus menemani kita ketika kita melancong, ada di tempat-tempat lain, walaupun jauh dari orang tua, walaupun jauh dari saudara, walaupun jauh dari kampung halaman, di mana saja kita berada, hatta di alam kubur, di mana saja, walaupun kita menyendiri, cukup teman kita, sahabat kita adalah ilmu Allah. Wal muhaddisu fil khalwah, ilmu Allah itulah yang memberi hadis, memberitahu kepada kita tentang ABCD fil khalwah, di kala kita menyendiri, ya. Kita enggak usah khawatir punya ilmu Allah menghadapi berbagai permasalahan, karena nanti ada yang mengasih tahu kepada kita. Siapa yang ngasih tahu? Ilmu Allah. Tuh.
wadalilu ala sarra'i wadharra, dan ilmu Allah itu sebagai petunjuk kepada kebahagiaan, kesenangan. Sarra, kesenangan, wadharra, dan kepada berbagai kesulitan-kesulitan, ya, permasalahan-permasalahan, nanti dikasih tunjuk oleh apa? Ditunjuki oleh ilmu, ilmu Allah. Wasilahu alal ada, dan ilmu Allah ini, wasilaha alal ada, dan ilmu Allah ini, wasilahu alal ada, dan ilmu Allah ini merupakan senjata, ya, yang bisa mengalahkan musuh-musuh. Ya, bisa mengalahkan syaitan, bisa mengalahkan hawa nafsu, bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan siapapun yang mengikuti syaitan. Dengan apa dikalahkannya? Senjatanya dengan ilmu Allah. Wa zainu 'indal akhilla, ilmu Allah itu menjadi penghias, ya. Ketika 'indal akhilla di kalangan kita, sesama para sahabat kita, yang menghiasinya adalah ilmu Allah. Dalam persahabatan dihiasi dengan ilmu Allah, menjadi indah persahabatan dengan ilmu Allah, kan? Kalau tidak ada ilmu Allah, persahabatan ini gersang, persahabatan ini terancam bala. Ketika persahabatan di sana ada ilmu Allah dalam persahabatan, maka akan indah dalam persahabatan. Yarfa'u bihillahu aqwaman, Allah mengangkat dengan ilmu Allah kepada kaum-kaum. Fayaj'aluhum fil khairi qadah, lalu Allah menjadikan kaum-kaum yang sudah diangkat dengan ilmu Allah itu di dalam segala kebaikannya menjadi imam, menjadi pemimpin, kan? Wa immah, dan menjadi para imam-imam. Tuktafa atharuhum, yang diikuti semua langkah-langkahnya, diikuti semua bekas-bekasnya, kan? Dituruti, wa yuktada bi af'alihim, yang dan dituruti, diikuti semua perbuatan-perbuatannya. Wa yuntaha ila ra'ihim, dan pemikiran semuanya akan kembali kepada beliau. Beliau dijadikan rujukan dalam pemikiran-pemikiran tentang masalah apapun. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim, dan para malaikat senang kepada mereka di dalam, terus bersahabat dengan mereka ahli ilmu. Jadi ahli ilmu Allah itu orang-orang yang masya Allah, para malaikat pun sangat menginginkan bersahabat dengannya. Itu ahli ilmu Allah. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan para malaikat Allah dengan sayap-sayap mereka terus mereka mengusap-ngusap, mengelus-ngelus para ahli ilmu Allah. Siangnya, malamnya diusap-usap, dielus-elus, disayang oleh para malaikat Allah dengan sayap-sayapnya. Wa yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabis, dan memintakan ampun bagi semua ahli ilmu Allah, semuanya yang basah, yang kering. Segala yang basah, segala yang kering daripada makhluk Allah yang ada di muka bumi dan di mana saja, semua memintakan ampunan bagi ahli ilmu Allah, bagi yang mencari ilmu Allah. Wahitanul bahri wa hawamuhu, dan ikan-ikan yang ada di lautan dan binatang-binatang yang ada di lautan, semua memintakan ampunan bagi ahli ilmu Allah. Wasibaul barri wa an'amuhu, dan juga binatang-binatang buasnya yang ada di daratan, dan binatang-binatang ternaknya, semuanya, okay? Semuanya memintakan ampunan kepada Allah, bagi ahli ilmu Allah, bagi orang yang menyebarkan ilmu Allah, bagi orang yang mencari ilmu Allah. Li'annal ilma hayatul kulub minal jahli, karena sesungguhnya ilmu Allah itu kehidupan semua hati. Hidupnya hati itu dengan ilmu Allah, minal jahli, daripada kebodohannya, yang mana kebodohan merupakan kematian hati. Ketika hati ini bodoh, maka hati ini mati. Ketika hati ingin hidup, maka harus dihidupkan dengan ilmu Allah. Wa misbahul absari fi dzulam, dan ilmu Allah itu merupakan lampu petunjuk yang menerangi pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan di kala kegelapan, di saat kegelapan. Yablughul ilmu bil ilmi manazilal akhyar, yang dengan ilmu Allah itu si hamba bisa sampai kepada pangkat-pangkat hamba-hamba Allah yang mulia, yang baik.
yaitu pangkat akhyar wad darajatil ula fid dunya wal akhirah, dan sampai kepada derajat-derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi. At-tafakkuru fihi, mentafakkuri ilmu Allah. Ya'dilu siyam, itu membanding kepada saum. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan apa, belajar ilmu Allah ini membandingi kepada sholat malam. Ingat, kita mengkaji ilmu Allah, belajar ilmu Allah, membandingi sholat malam sepenuhnya. Bihitu sholul arham, dengan ilmu Allah semua rahim-rahim dan semua kasih sayang semua bisa disambung, ya, dengan ilmu Allah, ya. Ketika ilmu Allah gersang, maka yang sudah tersambung akan putus kasih sayangnya. Lahirlah kebencian kepada sesama, lahirlah permusuhan, lahirlah peperangan. Nah itu, hilanglah kenyamanan, hilanglah ketentraman, hilanglah keamanan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu Allah di sana yang diikuti. Ketika ilmu Allah hadir di sana, maka tusalul arham, semua kasih sayang akan tersambung semuanya. Wabihi yu'raful halalu minal haram, dan dengan ilmu Allah bisa diketahui mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dari yang haramnya, yang haram dari yang halalnya akan diketahui persis dengan ilmu Allah. Tanpa ilmu Allah orang akan melakukan, memakan, memakai yang haram, yang halal. Semuanya bisa dipakai, bisa dimakan semuanya. Kenapa? Karena bodoh kepada ilmu Allah. Ketika tahu, ketika mendapatkan ilmu Allah, maka dia akan tahu ini halal, ini haram. Sehingga dia akan selamat daripada menggarap yang haram, daripada memakan yang haram, daripada memakai yang haram. Wa huwa imamul amal, dan ilmu Allah ini imamnya semua perbuatan. Ingat, imamnya semua perbuatan. Wal amal tabi'uhu, sementara semua perbuatan itu sebagai makmumnya, pengikut kepada ilmu. Siapa yang tidak punya ilmu Allah di dalam hatinya, dia tidak punya imam dalam amalnya. Segala perbuatannya tidak ada imamnya. Dia munfarid sendiri-sendiri, gitu kan? Atau dia mengikuti kepada hawa nafsunya, mengikuti kepada syaitannya. Ketika ilmu Allah hadir dalam hati, maka dia dalam semua gerak-geriknya, perbuatannya, ucapannya, semua mengikuti ilmu tersebut. Ilmu Allah, mengikuti cahaya dari Allah, mengikuti hidayah dari Allah. Yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Yulhamuhu as-su'ada, diilhami ilmu Allah orang-orang yang beruntung. Hanya orang-orang yang beruntung yang diilhami ilmu Allah. Wa yuhramu al-ashqiya, yang tidak mendapatkan ilmu Allah, terhalang dari ilmu Allah adalah orang-orang yang celaka. Siapa orang yang mendapatkan ilmu Allah dengan sahih, dengan benar, jalan yang sahih dan diamalkannya, diikutinya dengan benar, maka orang ini masuk kepada orang beruntung. Siapa yang tidak punya ilmu Allah, ya, tidak mengikuti ilmu Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Wa yuhramuhul ashqiya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bissawab. Semoga kalimat ini manfaat, dan kita memulai tahun baru 1441 ini dengan mengkaji ilmu yang agung ini, mengawali langkah kita di tahun baru ini dengan mengkaji ilmu Allah yang agung ini. Semoga ini merupakan awal perubahan kita, yang salah kepada benar, kebenaran. Yang benar semakin sempurna di dalam hidayahnya, ya. Yang buruk semoga berpindah kepada yang baik, dan yang baik semoga sempurna dalam kebaikannya, ya. Semoga kehinaan kita berganti dengan kemuliaan. Kebodohan kita berganti dengan pengetahuan yang agung, ya. Kerugian kita berganti dengan keberuntungan. Kecacatan kita berganti dengan kesempurnaan. Ketertinggalan kita berganti dengan keterdepanan. Dan juga kekurangan kita berganti dengan keunggulan dan kesempurnaan, ya. Lalu juga ketercelaan kita berganti dengan keterpujian, ya. Dan juga
segala yang ditakutkan oleh kita, ya, berganti dengan segala yang menenangkan hati kita. Semua kegalauan-kegalauan kita berganti dengan kebahagiaan hati kita. Ya. Penyakit berganti dengan kesehatan. Kesesatan berganti dengan hidayah. Ya. Rendahnya martabat diganti dengan tingginya martabat di sisi Allah. Kejauhan kita, jauhnya kita dari Allah, dari Rasulnya berganti dengan kedekatan dari Allah dan Rasulnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buya ijazahkan kepada semuanya, siapa yang ingin dijaga dari segala yang tidak diinginkan selama setahun ke depan, maka hari ini sampai maghrib jangan keburu kemaghriban, baca ayat kursi 360 kali, ya 360 kali, lalu baca doanya 3 kali doa awal tahun. Dan agar dibaca doa awal tahun setiap harinya minimal 3 kali. Terus dibaca doa awal tahun selama 10 hari ke depan. Maka dijaga oleh Allah dari segala kejelekan setan. Segala upaya setan semuanya akan gagal. Ya, segala keburukan oleh Allah dijauhkan dari kita. Doa awal tahun itu dibaca setiap hari 3 kali terus dalam baca. Kalau bisa malam 3 hari, siang 3 hari baca. Dan sekarang sampai maghrib tugas kita baca ayat kursi 360 kali. Setiap satu kalinya jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Buya ijazahkan kepada kalian semuanya. Seperti Buya menerima daripada guru-guru Buya. Ucapkan qabiltu hadhil ijazah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.